Baik, materi kita pada hari ini anak-anak berkaitan dengan operasi hitung campuran. Oke, siap ya? Operasi hitung campuran ini sebenarnya cara mencari hasil suatu pengerjaan itu dengan menggunakan berbagai macam jenis operasi hitung. Ingat, operasi hitung itu ya, operasi hitung itu ada yang disebut dengan perkalian, ada yang disebut dengan pembagian, ada juga yang disebut dengan penjumlahan dan pengurangan. Ya. Namun anak-anak, untuk mengerjakan operasi hitung ini ya, ada beberapa aturan. Apa aturannya? Aturan atau langkah-langkah. Aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Ya. Yang pertama, ya. Yang pertama, kerjakan soal terlebih dahulu di dalam kurung. Nah, di dalam kurung. Yang kedua, dilanjutkan dengan kerjakan operasi hitung perkalian atau pembagian dimulai dari kiri. Ada sebelah kiri. Ya. Yang ketiga, baru kemudian kerjakan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan, tetap dimulai dari kiri. Itu caranya. Jadi ada beberapa aturan untuk pengoperasian operasi hitung campuran ini, ya. Oke. Baik. Sebagai contoh 6 kali dalam kurung 12 dikurangi 4 dibagi dalam kurung 3 ditambah 5 sama dengan titik-titik. 6 dikali 8 dibagi 8 sama dengan titik-titik. 6 kali 8 48 dibagi 8 sama dengan 6. Contoh berikutnya, anak-anak. 560 ditambah 7 kali 9 dikurangi 450 sama dengan titik-titik. Nah, yang dikerjakan dulu adalah yang 7 kali 9. Sehingga 560 ditambah 7 kali 9 itu 63 dikurangi 450.
sama dengan titik-titik. Nah, di situ ada penjumlahan dan pengurangan. Maka yang dikerjakan adalah penjumlahnya dulu, yaitu 560 ditambah 63 menjadi 623 dikurangi 450. Hasilnya adalah 573. Contoh berikutnya, 1259 dikurangi 59 ditambah 100 dikalikan dengan 6 sama dengan titik-titik. Yang 1259 dikurangi 59 juga bisa menjadi 1200 ditambah 100 kali 6 itu menjadi 600 sama dengan hasilnya adalah 1800. Contoh yang berikutnya, 639 dibagi 9 ditambah 250 dikalikan dengan 4 sama dengan titik-titik. Maka 639 dibagi 9 itu 71 ditambah 250 dikalikan 4 itu 1000 sama dengan 1071. Nah, demikian anak-anak operasi hitung kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih. Tuhan memberkati dan selamat belajar.